Halo YouTube, ketemu lagi. Salam sehat selalu bagi kita semua. Oke, kemarin saya habis review itu ya, unboxing ya, tutorial sekalian make click on Boya BE M1. Nah, di sini kali ini saya akan menguji kualitas suaranya, apakah bisa menangkap suara gitar dan menangkap suara vokal. Di sini kamera saya tidak support untuk mic eksternal. Jadi saya memakai aplikasi Open Camera ya, karena Open Camera dia support untuk mic eksternal. Di sini saya hanya memakai Boya saja tanpa ada bantuan mic lain. Jadi hanya Boya yang kemarin ya. Oke, ini saya kemarin membuat bagaimana caranya, karena saya tidak ada stand mic untuk clip on. Coba kalau saya taruh di sini di kaos, agak jauh ya dengan suara gitarnya, dan dengan vokal dia ada di bawah. Jadi saya coba ingin menaruh di antara tengah-tengah begini, antara vokal dan gitar. Saya punya ide memakai tarang. Tahu nggak ini? Ini adalah bekas untuk di habis bahan bangunan ya, di bahan bangunan itu untuk biasanya kalau tukang kalau mau ngecor macam pakai papan itu ya, itu biasanya dikaitkan dengan besi seperti ini ya. Nah, udah. Jadi diikatkan begini, satu papan di sini, satu papan di sini, lalu di satu sama satu sisi sini langsung dikaitkan seperti ini biar menahan papan kayu itu ya, biar nggak lepas. Nah, di sini saya menguji coba ini pertama kali ya. Seumur hidup saya uji coba ke gitar apakah bisa. Nah, ini kan di ujung-ujung ini kan ini ya, besi sama besi, jadi bisa melukai bodi gitar ya jika ditaruhkan di sini ya. Nah, seperti ini akan melukai, maka saya memakai penahan pelindung. Nah, ini tutup galon. Nah, tutup galon ya, saya coba sisi sini dan sisi sini akan saya beri bantalan tutup galon. Oke, ini satu sisi di belakang. Saya menahan di sini. Malam-malam ada suara anjing, guys. Oke. Satu di depan sini. Nah. Ya, ini sudah melekat ya. Melekat. Sip, ini katanya udah melekat. Lalu mic-nya ya, mic-nya coba saya jepitkan. Menjepitnya ini saya jepitkan di sini ya. Ya, di bagian atas ini. Oke, sekarang cek tes. Oke ya, masuk suaranya. Sekarang saya akan coba untuk bermain gitar sambil bernyanyi. Apakah suaranya seimbang atau ada yang dominan, entah gitarnya atau vokalnya? Mari kita tes. Tetes air mata basahi pipiku di saat kita kan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan diri.
akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Peluk erat bayangmu untuk membebaskan semua kerinduanku. Hanya di hatiku, akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali di pelukanku. Oh, begitu beratnya. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Nah, begitu hasil suaranya ya. Jadi terserah teman-teman YouTube semuanya, selera masing-masing, apakah Mick Boya ini sudah cukup dengan tanpa aplikasi tambahan, hanya mic saja tanpa alat bantu recording yang lainnya, dan hanya memakai aplikasi open camera tanpa ada editing echo reverb. Jadi polosan, benar-benar polos murni. Inilah suara yang dihasilkan. Tadi teman-teman sudah mendengarkan suara gitarnya bagaimana, ditambah dibarengi dengan suara vokalnya bagaimana. Terserah penilaian teman-teman, ingin apa, kurang bagus atau kurang crispy ya, karena ini polosannya, jadi tanpa recording, tanpa editing recording ya. Jadi monggo, terserah aja. Yang penting ini saya hanya mereview ya, mereview kualitas suara clip on Boya BYM 1 ini. Oke, semoga bermanfaat bagi para penonton YouTube yang ingin memiliki, mempunyai keinginan untuk membeli mic. Aku pingin mic apa ya yang cocok buat saya? Silahkan, banyak yang mereview, mengulas semua tentang mic. Nah, ini hasilnya mic Boya seperti ini kualitasnya. Silahkan kembali ke selera ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.